Sebelum ini, menerusi Instagram, Andy Lala tampil menerusi 3 hantaran video menjelaskan mengenai kemelut rumah tangganya dengan bekas isteri, Fauziah Sarman. Di dalam salah satu video itu, Andy Lala menyebut anak lelakinya Amir Syafiq bersama teman wanita telah mengambil kereta milik isteri barunya yang berada di Kedah. Beirang namanya dipetik dalam video berkenaan. Anak lelaki Andy Lala iaitu Amir Syafiq dan teman wanitanya dikenali sebagai Iza Idani tampil menjawab tuduhan yang dilemparkan penyanyi itu. Menerusi live di TikTok Iza pada malam Ahad, Amir Syafiq menjelaskan hal sebenar membabitkan tuduhan mencuri kereta oleh bapanya dan turut menyatakan tuduhan itu memberi kesan kepada mereka sekeluarga, terutama anaknya. Menurutnya, ketika kejadian itu, keluarganya masih tidak dapat memastikan lagi status hubungan Andy Lala bersama isteri baharunya, iaitu Siti Munirah Abdul Ghani. So, kereta itu masih ada dekat sini. So, dia datang, dia ajak bergaduh. kita nak ajak bincang. Dia nak ajak gaduh lah. Ada bapak kita, kita kenal lah bapak kita macam mana dengan yang bila bapak kita ni tiba-tiba bertindak agresif ni, kita tahulah mungkin dia dalam keadaan tak normal . Jadi saya masih ada rasa empathy pada masa tu . Saya pun masih bersabar. Ulah mak pak saya pun bergaduh lah masa tu. So lepas dah settle perbincangan tersebut, saya tetap tidak memberi kunci kereta tu kepada dia sebab kita nak perempuan tu datang yang tampil memberi penjelasan. Jadi apa yang kita buat kat sini, kita nakkan penjelasan, kita nakkan kebenaran. Betul ke dah kahwin, ke tak kahwin lagi, okay. Tapi sebab dia masih tak mengaku. Kenapa kita nak tanya benda tu kan? Sebab bila dekat, masa yang dia orang dekat Kedah sana, orang-orang Kedah bagi tahu Andy Lala ni sebilik dengan perempuan ni lah kan? So kita, sebab tu kita nak tanya dengan baju-baju yang bercampur-campur tu kan? Bukan saya lah keluarga Syafiq tanya. Kenapa? Kalau kata belum kahwin, kenapa? Barang semua bercampur-campur kan? So, pakcik menjawab itu dorang yang track, dorang nak track. Dorang nak track. Dia macam inilah, he want to save his own ass lah that time. Because dia dah bersalah sangat. So, orang bersalah ni kadang dia cakap tak pakai otak. Minta maaf lah . So, dia cakap apa yang boleh asalkan diri dia lepas lah macam tu kan. Jadi dia kata tak kahwin lagi. So sepanjang tempoh yang berlaku ni, kereta tu masih ada kat rumah, tak ke mana-mana pun. Dan dua polis call saya, minta pulangkan kereta tersebut lah. Yang datang buat report adalah pakcik dan juga isteri muda lah. Bila saya dapat tu, saya cakap dengan polis apa tau. Itu owner kereta tu suruh dah datang sini. Ini kereta orang, awak ambil kereta orang ni salah ni, saya boleh tangkap awak ni. Polis cakap, tuan, saya rasa kalau saya jadi pencuri kereta lah, saya adalah pencuri kereta paling baik di dunia. Sebab kereta tu ada je kat rumah saya. Saya siap mengaku lagi ni. Mana ada orang curi kereta bawa balik rumah? Patut saya rasa bangga dengan diri saya ketika itu. Betul. Siapa nak curi kereta betul bawa balik rumah? Pergi baiklah pergi jual ke, pergi lerai kan ke. Dapatlah juga duit. Jadi pada bulan 2 tersebut, kita orang, saya dan juga Iza telah dituduh sebagai suspek utamalah. Semasa kita orang nak pergi ambil kereta, kita tak tahu betul kereta perempuan tu. Sebab pakcik yang pakai kesana kemari. Jadi kita ingat kita pakcik lah. Atau mungkin pakcik belikan tapi pakai nama dia. Wallahualam, kita tak tahu. Itu kita tak tahulah kan. Pakcik ni kan pemurah orang. Jadi kita orang pun bawa lah balik. So, dah lah bawa balik ke rumah dia sendiri. Dia pergi buat report. Kereta kat mana? Polis tanya kan. Kereta kat mana? Ada kat rumah saya. Polis pun tergelak. Tak ke? Nak sebutkan aku pengapanan-panan ni kan, mulut aku bukan boleh simpan. Saya tak boleh terima sebenarnya bila dituduh sebagai pencuri kereta tu. Memang kelakar, sebab saya rasa memang kelakar. Macam ni tau, dia takut nak datang, takut dia apa-apakan. Jadi pakcik ni pun call minta. Yes, betul, dia ada call bagi tahu nanti kalau ni dia boleh sabit kesalahan di bawah akta sekian, mencuri kereta, masuk penjara, nanti anak kau macam mana dan sebagainya. So bila bersentuh tentang anak tu, saya jadi macam okeylah, baiklah. Jadi kita pulangkanlah kereta tu. Semasa ini yang video yang tular tu adalah
yang first kali yang mak saya keluarkan lah. Mak saya keluarkan, saya kena baca surat mengaku yang saya telah mencuri kereta tersebut. Yang itu, yang masa tulis surat surat tu, surat curi. Surat curi tu adalah ikut apa bulat-bulat apa yang pakcik tu suruh tulis. So saya tulis as respect pada seorang bapa, saya hormat bapa saya ketika itu. Saya kalau saya tahulah masa tu memang diorang memang dah tentu kahwin, perkara akan jadi berbeza lah. Sudah dah ada bukti daripada perempuan ni yang dia memang kata yang dia dah 8 tahun kahwin dengan pakcik. Tapi bila kita tanya, pakcik kata tak kahwin lagi kan. Jadi kita orang ni cerita masa tu mak dalam keadaan yang sangat fragile. Mak saya ni sangat-sangatlah fragile. Jadi saya pun cuba untuk selamatkan sebenarnya. Saya ni saya nak selamat, saya fikir-fikir tau. Jadi kalau aku buat sesuatu ni, kan lalu mak bapak aku lebih baik, kan jadi lagi teruk. So aku ikut je lah cakap bapak aku, asalkan bapak aku balik dengan mak aku. Aku nak selamatkan mak aku ni, mak bapak aku ni. Itu yang saya fikirlah pada ketika itu. Saya fikir tentang anak saya. Jadi saya pun pulangkanlah kereta tu. Walaupun saya tak mencuri, tapi saya dituduh sebagai, tak apalah, saya tulis. Tapi yang paling menjadikan lah, yang paling utama sekali adalah bila saya tengok kat kertas tu, suspek nombor satu, suspek nombor dua. Kami adalah suspek. Kita nak pulangkan ni. Dia bagi surat petulis tu, tulis suspek. Siapa? Suspek satu. Kita cakap peli pakcik. Suspek Suspek Yelah suspek. Tina tu cakap, aku nak tampau je muka dia. Nasib baik lah. Masih baiklah Allah masih yang kata pinjamkan kesabaran di dalam diri ini. Kalau dia lelaki aku lunyai aku sebagai budak ni. Hei, geram aku. Saya bukan nak mengaibkan darah daging saya sendiri, tidak. Cuma saya rasa terpanggil untuk menjelaskan perkara ini kerana nama saya telah dicatatkan di dalam video-video viral sebagai dipotretkan sebagai seorang pencuri. Saya fikir bila video tu keluar tu, first kali saya fikir kepala otak saya ni, saya fikir anak saya. Anak aku umur 8 tahun pergi sekolah. Mesti diorang tahulah aku bapak dia kan. Walaupun saya dengan bekas bini saya dah, mana dah tak apa, dah bercerai lah kan. So anak saya ni pergi sekolah, kata kawan-kawan dia duk membahan dia, bapak kau dalam curi kereta. Apa perasaan dia? Takkan semua hidup dia nak kena lalui perkara tu. Sama juga dengan saya. Saya pun ada anak juga kan. So bila dia orang tengok ni nanti kat situ dah tulis, Amir Syafiq dengan Izaida ni mencuri kereta. Takkan gila, saya pun nak jaga nama baik keluarga saya juga kan. Benda ni saya nak jelaskan kat sini lah, kami tidak mencuri kereta. Ini semua salah faham. Saya memang sangat tak setuju lah apa yang ditularkan tu. Saya sangat-sangat tak setuju dan sebenarnya saya sangat-sangat marah. Saya kalau boleh sebenarnya saya nak buat PC, saya terus terang saya cakap. Saya nak buat PC tau. Saya nak buat press conference, saya nak panggil semua wartawan-wartawan. Saya nak duduk, saya nak panggil pemakcik ni. Saya nak bawa mak saya, family adik-adik saya. Kita duduk satu table panjang. Saya nak buat kenyataan secara rasmi. Tapi sebabkan ketidaktahanan hati dan perasaan ini, jadi kita buat live untuk jelaskan. Sebab dah ramai yang bertanya, kita orang dapat call daripada macam-macam orang. Kenapa kita nak jawab dekat sini? Sebab pakcik pun mengambil jalan untuk explain dekat dalam media sosial. So benda tu dah jadi viral, so kita pun kena explain macam ni juga. Saya cuma nak clearkan nama saya dan dengan Iza kan, nama kami, sebab impact pada masa depan anak-anak kami, anak Iza, anak saya, dan juga family saya. Sebenarnya kalau saya nak pergi mana pun, orang nak ambil saya kerja tak? Kau ni lagi habis kereta, aku kena curi lah. Faham tak? Awak bayangkan macam mana, korang bayangkan lah macam mana hidup kami ni. Kan, kita nak kerja, orang jadi takut ni dicuri kereta itu kan. Contohnya lah kan. Itulah macam yang awak semua cakap lah, paling sedih bila bapak sendiri cakap macam tu kan. Jadi sebab dia backup sangat-sangat dekat Ran terbuka. Apabila bapak saya pada bulan 4, dia sendiri mengatakan, masa itulah awal bulan 4, dia cakap dia kahwin bulan 12. Lepas pada kejadian di Kuala Kansar tu lah. Lepas kembali polis tu, raya pertama, lepas main raya tu, kita satu family semua dapat satu mesej daripada mesej panjang daripada pakcik saya. Dia mengatakan dia telah bermunikah pada Januari. Jadi saya tengok tak daily lah. Mula dia cakap bulan 12, sekarang
sekarang bulan satu. Orang sepatutnya hari raya tu bermaaf-maafan. Tapi betul, pagi-pagi raya tu dia hantar teks panjang and spoil satu keluarga punya mood lah, mood nak beraya kan. Pada awal bulan 8, bapak saya telah ceraikan mak saya. Dan itu pun saya nak sentuh sikit lah, kalau pakcik tengok live ni pun saya tak kisah. Cuma pada saya tak gentle lah. Awak tak gentle lah. Kalau awak betul-betul lelaki yang budiman lah, kata kan. Saya tak cakap saya bagus, tapi sekurang-kurangnya saya ni sebagai muda pun, macam mana cara saya ambil dengan baik, saya pulangkan dengan cara yang baik. Betul. So sangat-sangat, sedih pula aku. Sangat-sangatlah tak gentle lah orang kata kan, bila menceraikan dalam voice note WhatsApp. Jadi bila saya dengar tu, saya sangat marah sebenarnya. Cuma saya tak boleh nak marah tu, tak boleh nak dibilang dengan kata-kata lah kata kan. Jadi sebab kita nampak sepanjang diorang ada dekat sini kan, macam mana diorang bergaduh kan, macam mana kita kena leraikan, and kita orang sampai efek kerja kan, kerja-kerja kita orang tak boleh nak bekerja kan, sampai kena ban. Saya pun sampai tak boleh nak kerja sebab kat rumah kena ada orang masa tu, dengan Sheila busy dengan kerja, and then cuma Sheila kata dia support dengan ni lah kalau ada keperluan duit kan. So masa tu saya, Syafiq dengan Syada berbincang lah, takpelah kalau kakak dengan Zee, kita sama-sama lah take turn untuk jaga Mama Zee. Sebab Mama Zee satu, dia tak boleh, malam-malam dia tak boleh seorang. Dia sangat fragile lah. Dia sangat takut sangat. So kita orang take turn untuk jaga. Tapi tak apalah, orang kata dah itu jodoh. Jodoh, ajal, pertemuan mak ni Allah yang tentukan. Dah itu jodoh dia, kita doa yang baik-baik je lah. Saya dengan rasa rendah diri dan masih menghormati pakcik, ada sedikit lah, sedikit, tak banyak dah. Saya doakan anda kat sana dalam keadaan baik. Saya doakan semoga Allah buka pintu hati awak, semoga awak nampak apa yang awak buat ini. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.